guys, welcome back to my channel. Kali ini, siang ini, gue akan mengajak kalian untuk mereview restoran di Denpasar, yaitu Gomerot Restoran. Restorannya ini udah sangat famous banget sih. Sampai sekarang pun masih banyak banget orang-orang yang datang ke sana. Nah, sekarang gue sudah ada di parkiran Gomerot Restoran. Teman-teman gue udah ada di dalam semua. Itu adalah teman waktu gue masih SMA dan teman-teman gue kan suka nyanyi nih ceritanya nih, cie. Sombong amat. Gitu. Jadi ini teman vokal grup gue waktu dulu waktu gue SMA. Kita lihat aja ya gimana keseruannya. Pasti kalian tertarik deh pengen ngeliat. Oke? Okay? Hai, ini teman gue juga. Ya, teman gue. Takut banget sih. Oke, okay, yuk. Halo. Itu sudah ada ini, udah ada janji tuh dari belakang tuh. Nah, nih kita ada di Gomerot. Hey, iya Allah tuh temen ini. Hai, Natalia. Dia mau banyak. Jangan anak kecil. Kita boleh tipik-tipiknya gak? Boleh lah. Kok aku sehat kok? Aku ingat dirimu. Apa kabar? Gini aja deh ya. Yeah. Itu pipi. Itu pipi, Mimi. Itu apa, Tommy? Ini sih. Oh. Yeah. Ini saya. Cantik aja. 20, 21 bisa. Guys, Gomerot ini salah satu restoran yang kreatif dan menyenangkan di Denpasar. Dekorasinya bagus dan bikin nyaman. Suasana dan dekorasinya sangat instagramable. Cocok untuk yang suka foto-foto. Di Gomerot ini juga menyediakan berbagai varian gelato dengan berbagai pilihan rasa. Nyam-nyam. Gomerot Restoran Renon ini tempatnya cukup besar. Kapasitas kurang lebih 150 orangan. Ada area indoor dan outdoornya juga loh. Tempat bermain anak-anak ada di bagian depan. Kalian lihat kan di saat gue masuk tadi? Thank you.
nanti bisa di like and share. Udah beberapa nih di restoran mana aja ada. Iya Teres, nanti lihat YouTube gua ya. Ada YouTube terus. Iya ya, atas nama Laila Bayuni. Oke. Terus di tonton. Oke. Sampai habis. Huh? Aku cobain sekarang nih ya. Yummy. Yummy. Enak, ada tempenya, ada tahunya. Sayurnya banyak. Ini buat satu orang loh porsinya, gilingan, terus kita bagi dua ya. Tapi ini belum gue makan, gak apa-apa, sehat kok. Ini belum gue satu-satu ya. Gomelot emang enak ya. Jadi Gomelot ini termasuk salah satu apa namanya restoran yang favorit di area Renon ya. Area Renon di Denpasar. Sebenarnya gue udah sering datang ke sini beberapa kali, cuma ini kali ini gue mau nge-review karena kebetulan teman-teman SMA gue, teman-teman nyanyi gue, kecuali yang itu tuh, itu teman. Iya. Nah mereka memilih di Gomelot, jadi ya sekalian gue review biar kalian juga tahu sebenarnya di sini makanannya nggak ada yang nggak enak ya, dan harganya juga terjangkau. Oke. So buat kalian yang belum pernah datang deh, nggak nyesel, oke? Thank you guys, udah ikutin video gua sampai habis. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi bingung mau cari tempat nongkrong dan tempat makan yang enak di Denpasar. Stay safe and healthy ya guys. Bye. Lulus, yang penting Aceh nggak lulus.